Apresiasi untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPR Kabupaten Ciamis yang telah menyempatkan waktunya bertemu dengan kita. Maka dari itu kita dengarkan apa yang menjadi tanggapan daripada Bupati Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa sobihi wa mawalah ama badu. Yang saya hormati, yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa Kabupaten Ciamis beserta masyarakat Kabupaten Ciamis, Porkopimda Kabupaten Ciamis, sangat siap untuk mengerjakan mahasiswa. Saya bersedia, saya bersama-sama mahasiswa, bersama masyarakat Kabupaten Ciamis untuk menolak rencana Undang-Undang Cipta Kerja.
saya juga bersedia menaruhkan jabatan saya untuk untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menangguhkan atau menerbitkan, maaf, membatalkan dan menerbitkan Perpu pengganti undang-undang. Saya siap sama-sama berjuang dengan mahasiswa, dengan masyarakat Ciamis. Kalau perlu sampai ke Jakarta juga siap kita. Yang jelas, saya jadi bupati dipilih oleh masyarakat Ciamis. Kalau saya tidak membela, tidak mendukung, sama-sama kita berjuang. Itu saja. Yang jelas saya, apapun yang harus saya lakukan, saya siap. Tapi ciptakan bahwa Galuh itu tidak arogan. Semangat kawan-kawan. Galuh tidak brutal. Galuh tahu sopan santun. Jaga fasilitas umum. Saya minta tertib, tidak ada arogansi, tidak merusak fasilitas-fasilitas umum. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya saya siap bersama-sama masyarakat Ciamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang hadir di sini maupun yang tidak hadir dan yakin ini terdengar, saya Nanang Permana untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Ciamis akan mewakili rakyat termasuk mewakili mahasiswa menyampaikan aspirasi mahasiswa menolak diundangkannya undang-undang dan kami bersama Pak Bupati tadi sudah sepakat akan mengantarkan tuntutan saudara-saudara ke hadapan presiden dan suratnya sudah kami persiapkan. Demikian saudara-saudara sekalian, tetapi pesan sebagaimana tadi Pak Bupati, Galuh adalah negeri yang damai. Apapun yang dilakukan masyarakat Galuh tidak akan menimbulkan kerusakan apapun. Semoga cita-cita kita membatalkan, menghentikan dan mencabut undang-undang tentang Omnibus Law berhasil dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahil hidayati wa taufik. Nuhun wal kulami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.